2019 baru saja berlangsung di Kazan, Rusia dari tanggal 30 September hingga 13 Oktober 2019. Kejuaraan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu bergu campuran dan perorangan. Indonesia berhasil meraih Piala Suhaminata di sektor bergu campuran dan meraih satu medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu di sektor perorangan. Kita berikan tepuk tangan. Kita berikan pembinaan jadwal sebelum. Baik, para hadirin sekalian, saatnya sekarang kita akan menyaksikan pemberian penghargaan kepada peraih medali perunggu sektor tunggal putra di WF World Junior Championship 2019. Inilah dia.
IWF World Junior Championships 2019 diraih oleh atlet PB Jarum. Mereka adalah
Bapak Christian Adinata selaku legenda bulu tangkis Indonesia untuk memberikan penghargaan berupa bonus sebesar 80 juta rupiah dan juga voucher sebesar 20 juta rupiah.